Pada hari ini kita telah menjalankan op bersepadu bersama dengan agensi MITI, MBPJ, MKN, Kesihatan, KDN, dan tujuan kita untuk menjalankan operasi ini bagi menentukan sektor perkilangan di kawasan Petaling Jaya ini mematuhi SOP MKN yang telah ditetapkan, dan juga mereka ini kita memeriksa sama ada mereka ini menyalahgunakan surat MITI yang telah dikeluarkan untuk kemenangan operasi. So hari ini sebanyak 15 sektor perkilangan kita telah menjalankan pemeriksaan, dan setakat ini kita telah arahkan tiga daripada kilang-kilang diperiksa telah diarahkan ditutup kerana telah menyalahgunakan surat yang dikeluarkan oleh pihak MITI. Dan kita akan terus melakukan operasi, dan satu daripada kilang tersebut mereka juga telah dikompaun oleh Kementerian Kesihatan kerana tidak mengisarkan tahap kesihatan pekerja dia. So setakat ini kita punya operasi masih lagi berjalan, dan kita akan bagi kesan seterusnya selepas keseluruhan operasi telah tamat. Untuk menyalahgunakan surat MITI ataupun kilang yang tidak esensial, MITI telah mengadakan kompaun sebanyak RM50,000. Diarahkan tutup sehingga selesai PKP. Salah satunya, satu tu dia telah membuat permohonan, dia beritahu dia adalah syarikat apa ni, electrical product. Tetapi apabila kita menjalankan pemeriksaan, sebenarnya dia adalah recycle, kilang recycle. Dan satu lagi dia adalah beritahu dia apa ni, mengeluarkan produk untuk kesihatan, tetapi apabila kita pemeriksaan, dia adalah kilang untuk kosmetik lah, kilang apa ni, botol kosmetik. Kita akan terus berterusan bersama dengan agensi lain supaya kita dapat mengenalpasti mana-mana syarikat yang telah menyalahgunakan surat-surat yang dikeluarkan oleh MITI untuk kebenaran beroperasi. Ya, kita ada terima, dan kita juga ada menjalankan pemeriksaan, dan setakat ini kita telah kita ada 18 kompaun telah dikeluarkan kepada syarikat-syarikat di mana melebihi kapasiti 60%.